Pedagang kelapa bakar yang terletak di Jalan Kadrioning Samarinda, Kalimantan Timur mulai banyak diminati warga sekitar. Karena kelapa bakar memiliki rasa yang khas, berbeda dari kelapa biasanya. Kelapa ini memiliki rasa yang lebih gurih dan lebih nikmat diminum saat masih hangat. Selain itu, kelapa ini dilengkapi dengan air rempahan yang dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit jika diminum saat masih hangat. Pembuatan kelapa bakar ini sangat mudah dan hanya membutuhkan tempat pembakaran, kayu bakar serta arang untuk menjaga api agar tetap menyala. Selain itu, kelapa yang dipilih adalah kelapa yang tidak terlalu muda, agar saat dikonsumsi rasa dan aromanya tetap terjaga. Sementara itu, rempah yang digunakan untuk menambah cita rasa dan manfaat dari minuman kelapa bakar terdiri dari gula merah, jahe, serai, daun salam, kayu manis, kapulaga, dan cengkeh. Untuk membakarkan sekitar 1 jam setengah, setelah itu cuma api kecil, supaya alat panas dan masaknya merata. Alhamdulillah, sudah banyak yang datang dan mengetahui apa sih manfaatnya kelapa bakar. Sudah banyak yang tahu. Tapi sebagian ya istilahnya berhubung penasaran, lalu singgah. Tapi setelah merasakan hasilnya, rasanya apa, setelah minum itu kembali lagi. Bahkan merasakan salah satunya untuk mencuci ginjal. Menghilangkan ginjal itu. Dan merasakan ginjal, menghilangkan kolesterol, menjaga stamina tubuh, agar inflasi. Berarti bagus banget Pak ya kalau dalam kondisi pandemi seperti ini. Insya Allah lebih baik untuk konsumsi ini. Soalnya banyak orang belakang itu ada juga yang waktu tes dinyatakan kena COVID. Setelah konsumsi kelapa bakar kami, setelah hasilnya sudah ada. Menurut beberapa warga penikmat kelapa bakar, selain rasanya yang segar, kelapa bakar dipercaya oleh masyarakat dapat meningkatkan imun tubuh dan mengurangi penyakit lainnya, salah satunya batu ginjal dan kencing manis, serta saat flu. Bahkan warga percaya dengan ramuan rempahnya selain bisa mengobati flu juga bisa menangkal virus corona. Bapak, kesini udah berapa kali, Pak? Dua kali. Pertama kali, kalian dari mana? Pas, kebetulan lewat, ada kelapa bakar. Oh gitu. Terus bedanya kelapa bakar sama kelapa biasa itu apa, Pak? Panas gitu. Panas. Iya, habis itu kan ada tambahannya yang di mangkuk ini. Nah, ada rasa kayak ada rempah-rempahnya. Bedanya kan. Dan kita tahu kan Pak, ini lagi pandemi ya. Kira-kira ini ada khasiatnya nggak sih Pak? Menjaga imun tubuh aja deh. Meningkatkan imun tubuh. Iya. Terus? Meningkatkan daya tahan tubuh kita aja. Kan Bapak sudah dua kali pas sama ini. Yang Bapak rasakan setelah minum ini seperti apa? Segar. Pengen tahu rasanya, karena di kondisi COVID seperti ini kan bisa menambah imun tubuh biar lebih segar aja. Oh gitu. Biasanya kalau pas beli es, apa beli kelapa bakar sama siapa aja ya? Biasa sama keluarga. Keluarga ya. Minum sama keluarga. Ini sekarang belinya berapa banyak Om? Rencana 3 dulu. Oh 3 dulu ya. Oh iya. Masalah harga Anda jangan khawatir. Hanya Rp15.000 Anda bisa merasakan nikmatnya kelapa bakar dan manfaatnya bagi tubuh Anda. Selamat mencoba. Jasmine Jafar, Ardi Wirya, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.